Semua Bapak Ibu sekalian, ingat kalimat ini. Saya perlambat sedikit. Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan empat ini sebagai model dalam kehidupan. Bonus cepatnya, maka amalan yang ia kerjakan akan mempermudah doa dia dikabulkan. Tadi saya contohkan siddiqin kan? Syuhada gak usah ditanya. Orang-orang para syuhada, itu bahkan sebelum wafatnya diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah. Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya, itu banyak doanya yang dikabulkan. Bukankah para ulama bagian dari mujahid fisabilillah? Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat, kemudian ada seorang mengatakan, "Syekh, anak saya sakit, tolong doa kepada Allah." Kata Imam Ahmad, "Kamu ini doa-doa sendiri," katanya. Nabi Imam Ahmad ingin mengajarkan, "Kamu kan masih punya lisan. Kamu masih punya kemudian kekuatan, minta dulu sama Allah supaya ada ikhtiar." Orang itu tiba-tiba pulang, ya dengan perasaan dia agak kecewa karena Imam Ahmad tidak mendoakannya. Ternyata ketika dia pulang, Imam Ahmad berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sembuhkan anak si fulan itu." Pulang, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Ini doa ulama itu kalau benar kealimannya, kalau benar ilmunya dan khasyahnya kepada Allah, itu hujah di lisannya. Bahkan firasatnya nyata. Kadang dikasih dalam mimpi, kadang kemudian bermohon kepada Allah tanpa diketahui. Ada. Solihin juga demikian. Bahkan turun Quran surah kelima ayat 35. Ya. Paling kanan sebelah bawah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hei orang-orang beriman, tingkatkan terus takwamu kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah dari apa yang engkau inginkan. Dan kalau Anda cari takwa di Quran, bentuknya amal soleh. Tidak pernah kalimat takwa disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada umumnya akan menyebut amal soleh. Contoh, kalimat takwa pertama langsung disebutkan orangnya di Al-Baqarah ayat 2. "Dzalikal kitabu la hudallil." Siapa mutakin orang takwa di sini? Sebutkan ayat 3 dan 4-nya. "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas." Lihat sini. Iman dulu. Iman. Baru kemudian salat. Masih ingat di pertemuan lalu? Sebuah amal menjadi soleh kalau didahului oleh apa? Iman. Di iman itu gak akan dipisahkan dengan amal soleh. Ada iman, maka amal berubah jadi soleh. Dalilnya Quran surah ke-103. "Walas innal insana lafi illa alladzina amanu iman wa amilis soleh." Amal soleh. Apa wujudnya amal soleh itu? Jadi rumus cepatnya begini. Iman akan melahirkan sebuah amal yang dengan sifat iman ini menjadi soleh. Kalau iman dipadukan dengan amal soleh, maka akan berubah menjadi takwa namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, baik dengan kata benda, ya, noun, muttaqin, muttaqun, atau kata kerja, verb, fi'il, tattaqun, yattaqun, ittaqu, pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal saleh. "Dzalikal kitabu la hudallil." Siapa mutakin orang takwa di sini? "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa iman lis salat wa mimma razaqnahum infaq." Dan seterusnya. Al-Baqarah 183. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus iman." "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam," puasa. "Kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum taqwa." Jelas? Maka ketika lihat rumusannya, lihat formulanya. Ini agak jarang dibahas ya. Perhatikan formulanya. Kata Allah di Quran surah kelima ayat ke-35. "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah modal ini ada. Masih beriman? Alhamdulillah. Berarti modalnya sudah ada kan? Nih, yang dipanggil ini. Hai orang-orang yang telah beriman. Yang belum beriman tidak hai. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Yang diminta ini. Perhatikan rumusnya. Hai orang-orang yang telah beriman. Tingkatkan takwamu kepada Allah.
Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah dengan peningkatan takwa ini wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya, dituntaskan persoalan hidupnya, maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa. Sekarang kita ingin tingkatkan takwa, apa rumusnya? Takwa itu formulanya iman plus. Nah, intinya di sini amal soleh. Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh, kumpulkan, itu salah satunya ciri meningkatkan takwa. Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita. Bahkan nanti ada yang belum berdoa, saking tingginya takwanya, itu masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa dia meminta. Dalilnya Ustaz, Quran Surah ke-65. Di akhir ayat kedua. Di awal ayat ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan, maka pengertian persamaannya ya ja'allahu makhraja. Semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu kayaknya enggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya. Tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson gak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya, Jakarta kesini banjir, siapa gubernurnya, misalnya, nama. Apa solusinya? Ini begini, ini begitu, apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet, tiba-tiba, Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macet, macetnya 15 menit, hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solehin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial. Tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau. Sampai sekarang lewat 15 abad masih viral dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas, sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah tiga orang yang sedang berjalan kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. Tiga orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas. Tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu tanpa sadar, batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. Tiga orang, gak sanggup. Satu lemas yang dua dorong, makin gak sanggup. Satu lebih lemas, satu orang dorong, ya sama betul-betul gak sanggup. Tiga aja gak sanggup, satu pengen dorong, gak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari tiga orang itu, mulai berkata kepada teman yang dua, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan, kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo isya, kok cepat amat, barusan udah maghrib, sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang
yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Karena bisa minta. Minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya, Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta. Selesai. Maka tiga orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau, setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong, bergeser. Mau keluar, masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan, kalau bahasa kita sekarang. Saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya, tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal. Karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikan oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu. Sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang. Ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda? Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau badu itu unik gitu ya. Bukan yang di sini, Arab maksudnya. Ya. Unik gitu. Jadi lugu, polos, berangkat. Ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima. Dengan berharap ridha-Mu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridha darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rab, kalau dengan itu kemudian engkau ridha, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Wah, banyak sekarang nih. Ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir. Ya. Kemudian ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar, dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh, Pak, Bu. Baik. Makanya di Quran jelas, orang soleh enggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya, jadi orang baik dulu. Nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya, dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang gak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali.
besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku. Dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal saleh yang digunakan wasilah untuk berdoa, terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu. Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah, berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak, if'al, wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan salat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan. Dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas sampai sini? Rabbin fa'na bima'alam tanah Rabbi alimna alladhi anfa'una Nabi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana.